Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 Piala AFF U19 fase grup 2022. Namun sebelum kami bahas, seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan update seputar Timnas setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Duel Timnas Indonesia U19 versus Timnas Filipina U19 ini merupakan matchday keempat Piala AFF U19 2022. Selain bakal bisa disaksikan live streaming di video.com, duel Timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Patriot Cendrabaga Bekasi, Jumat 8 Juli 2022. Ini juga bakal disiarkan secara langsung di Indosiar mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara, Indonesia U19 berada di posisi keempat klasemen grup A Piala AFF U19 2022 dengan 5 poin dari 3 pertandingan. Kemenangan perlu didapatkan tim asuhan Sintayong untuk terus menjaga asa ke semifinal Piala AFF U19. Sementara Filipina telah dipastikan tersingkir di grup A Piala AFF U19. Armada Christopher Badiomante itu nihil poin dari 3 pertandingan. Indonesia sendiri memiliki memori manis saat melawan Filipina pada Piala AFF U19 2018 silam. Garuda Nusantara berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Berikut link live streaming Indonesia U19 versus Filipina, Stadion Patriot Cendrabaga, Jumat 8 Juli 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, live streaming video.com. Jangan lupa saksikan perjuangan Timnas Indonesia U19 versus Timnas Filipina di Indosiar. Semangat Garuda. Perkiraan susunan pemain Timnas Indonesia U19 formasi 4-3-3. Cahya Supriyadi, Ahmad Rusadi, Muhammad Ferrari, Kakang Radianto, Marcel Januar Putra, Dimas Juliono, Pamungkas, Arkan Fikri, Suban Fajri, Alfrianto Niko, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuate. Tak ada nama Marcelino Ferdinand diakibatkan cedera. Pelatih Sintayong. Formasi Filipina 4-5-1. Jose Gonzalez, Zachary Tangningko, Jaime Ruskiolo, Cian Galsim, John Dahl, Anthony Carino, Camille Jeser, Justin LaFrance, Harry James, Carl Albison, John Royot. Pelatih Cristopen Pedimonte. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing. Salam olahraga. Semangat Garuda. Indonesia menang juara.